Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome come back to my channel QQMS My Sports ya. Oke, malam ini saya mau bikin tutorial tentang bagaimana cara memblokir MAC address ya. Karena video sebelum-sebelumnya memblokir dengan pakai IP ya. Sekarang kita blokir cara dengan pakai MAC address ya. Soalnya pakai MAC address itu sangat ampuh sekali ya. Soalnya anak-anak zaman sekarang itu udah pada pinter-pinter ya. Ya contohnya seperti kemarin kan saya dapat seperti begini. Saya juga tahunya kemarin-kemarin IP macam ini. Nah ini saya udah blokirnya. Ini nanti kita contohin aja nih teman-teman nih caranya bagaimana cara blokir MAC address ya. Jadi ini si contohnya si klien nih membeli voucher, dia mengkonekannya dengan router ya. Si router itu nanti bisa dipakai rame-rame ya. Soalnya terdetek di IP DHCP servernya di sini terdeteknya tenda O3 ya. Setelah saya lihat dari IP DHCP server ada yang connect tenda O3 dan saya sendiri belum pernah pakai dan tidak punya tenda O3 ya. Dan saya telusuri terus di sini ternyata yang connect itu pakai voucher. Mungkin si klien dia menggunakan WISP ya, semacam misalkan contohnya ini dia connect nih dan di bawahnya ini keluar IP tenda yang connectnya sampai 5-6. Memang tidak membebani, tidak memberatkan bandwidth ya. Yang dia pakai misalkan vouchernya saya kasih 2 mega ya, berarti dia rame-rame pakai 2 mega. Cuman ya langkah enaknya kita blokir aja ya, soalnya tanpa sepengetahuan. Oke, nggak usah lama-lama. Jadi caranya misalnya begini teman-teman, contohnya lari dulu misalkan target contohnya target inilah gitu 6202. Saya udah emang sudah diblokir nih. Contohnya seperti begini teman-teman, lari ke IP ARP ya. Misalkan contohnya 202. Nah, ini kita cari di sini IP-nya 6202 ya. Kita cari nih di sini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Oke, nah ini dapat IP-nya, tinggal diblok aja, tinggal copy, klik kanan, copy gitu kan ya. Oke, kita langsung lari ke IP firewall. Nah ini teman-teman yang saya blokir, saya ini udah saya blokir nih, udah saya tandai. Caranya teman-teman lari ke IP firewall, langsung general. Nah, bagian chain-nya di forward aja, udah nggak dia jangan diapa-apain. Nah, bagian advance ini advance ya. Advance-nya tinggal yang tadi kita copy, tinggal klik di sini ya. SRC MAC address ya. Oke, tinggal copy di blok di sini gitu ya. Tinggal copy paste yang MAC address tadi, langsung lari ke action ya. Oke ya. Action, nah teman-teman tinggal di drop. Oke, gitu aja teman-teman, tinggal drop aja, apply. Oke, langsung dikasih nama, komen juga nggak apa-apa, seperti saya seperti ini. Jadi dikasih tanda, dan setelah saya blokir alhamdulillah IP yang tadinya tenda O3 itu nggak datang lagi dan nggak muncul lagi gitu. Biasanya di sini terdetek tenda O3. Nah di dalam hostnya ini, begitu dia misalkan ini connect tenda O3 itu, nah di sininya muncul
IP-IP tenda yang koneksi handphonenya muncul di bawahnya sampai 5 orang, 6 orang. Ya udah, saya blokir aja. Oke. Mungkin demikian, begitu aja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ada yang sama, mungkin ada yang aneh. Ini yang muncul misalnya IP-nya beda, mungkin bisa dilihat ya teman-teman ya. Mungkin bisa aja penyusup ya, bukan penyusup, mungkin agak bandel ya gitu ya, agak nakal klien ya. Ya, blokir aja teman-teman. Jadi blokirnya dengan pakai MAC address, ampuh banget. Kalau pakai IP, dia bisa gonta-ganti IP ya. Oke teman-teman, demikian segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.